Aksi kemanusiaan donor darah juga memberikan berbagai macam manfaat kesehatan bagi pendonor. Mulai dari menurunkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah, membantu menurunkan berat badan, hingga membantu mendeteksi penyakit serius. Selain bermanfaat untuk kesehatan tubuh, dengan melakukan donor darah bisa juga memberikan manfaat kecantikan. Donor darah secara rutin berpengaruh terhadap regenerasi sel darah merah sehingga berdampak terhadap wajah terlihat awet muda. Darah ini dia berfungsi untuk kesehatan kulit kita. Jadi misalnya dia melakukan donor darah, ini kesehatan kulit kita juga akan bermanfaat, yaitu dia akan menambah regenerasi dari sel darah merah. Ya, jadi sel darah merah ini kalau dia meregenerasi nanti sel kulit kita itu kan muncul sel darah merahnya, akhirnya kulit kita jadi lebih cerah dan dia bisa mengurangi tanda-tanda penuaan. Belum begitu paham, tapi ya tahu sih maksudnya kalau donor darah itu memang bikin kita itu lebih fresh gitu. Cuman kan kita harus ngerasain sendiri gitu. Emang agak-agak beda. Donor darah dapat dilakukan secara rutin, bagi laki-laki bisa dilakukan setiap 2 bulan sekali, sedangkan perempuan setiap 3 bulan sekali. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.